Halo teman-teman, balik lagi di Seven Delicin Grand Cross ya guys, bersama gua Sorisa Stark ya guys. Ini gua lagi nyolong helmnya Iron Man ya. Tapi gua kayaknya ada yang salah nih. Ini gua pakai baju Spider-Man ya. Harusnya gua pakai topeng Spider-Man ya guys, tapi gua malah pakai topengnya Iron Man. Ya gua kan gacha ya. Di sini ada Elizabeth yang baru. Elizabeth-nya cakep banget guys. Udah gitu ada Hawk Pass yang baru ya. Hawk Pass yang baru kita lihat ya guys. Ini gua udah beli ya, harganya 110.000 kalau enggak salah ya. Oke, kita lihat hadiahnya ya sebelum kita gacha Elizabeth ya. Nih, yang pertama dapat Holy Knight Deldry ya. Holy Knight Deldry-nya gua udah dapat ya guys. Ya karena dia cewek makanya gua ambil ya. Ini waifu juga nih guys di animenya ya. Inflict Spike, 2 kali critical damage increase, lumayan ya. Oke, yang berikutnya Tone ya, dia bisa ngetone ya guys, kayak si Jill ya. Bisa ngetone, mantep ya. Dia bisa ngetone, udah gitu naikin HP related stat 30% selama 2 turn ya. Mantep guys. Oke, kita lihat ultinya. Ultinya pasti keren nih guys. Dia kedip-kedip ya, mantep. Love Drive ya, kayak di animenya ya, bisa bikin orang jatuh cinta sama dia guys. Sama sih kayak di sini ya, gue juga jatuh cinta sama dia guys. Makanya gue tadi gesek ya, cepeceng hilang. Oke, okay, inflict damage equal to 30% all enemies ya, wow. Dan prevent ultimate move god from feeling 1 turn. Jadi musuh selama 1 turn gak bisa ngisi ultimate move-nya dia guys ya. Begitu dia all enemies, gue demen banget kalau ulti itu all enemies ya. Kayak si King ya, enak banget buat di arena guys. Udah gitu, dia kayaknya khusus buat PvP ya. Kita lihat di sini ya. Pada saat battle mulai ya, PvP ya, dia akan apply 1 charm effect on one enemy. Kayaknya random ya. Oke, when the charm enemy use skill inflict damage to Deldry, it will miss. Jadi misalnya charm itu kena ke Jericho ya, Jericho mau nyerang dia nggak bisa guys ya, damage-nya miss. Keren ya. Nah, ini akan berlaku pada saat masuk ke battle. Jadi ini kayak khusus untuk di PvP kayaknya ya. Yah, tapi nggak apa-apa guys, tetap aja gua ambil ya, lumayan ya. Begitu ada yang si cowok nih, mana ya si Archer? Mana nih? Ini dia nih. Arden ya guys, Arden. Ini kayak anak kecil bocahnya si Ban ya. Rambutnya mirip si Ban soalnya nih. Oke, kita lihat ya. Apa nih? Poison. Nyerang atau musuh poison. Udah gitu yang kedua apa nih? Break damage. Oke, 2 kali damage again enemy assuming stance. Oh, jadi kalau musuhnya ada stance, damage-nya 2 kali lipat ya, guys. Nah, gitu bagus kayaknya ya. Inflict damage 60, decrease HP. Oke. Okay. Uniknya apa nih? Decrease enemy's ultimate move ghost 2 orb. Jadi pada saat dia masuk ke battle ya, musuh ultimate move ghost-nya kurang 2 orb ya, guys. Berarti dia masuknya mesti di-sub ya, guys. Kalau dia masukin di tim utama mah nggak kurang apa-apa, orang musuhnya masih 0 ya. Jadi dia bagusnya buat di-sub ya, tapi tetap aja dia SR ya, nggak gitu kepake ya guys. Kalau Deldry masih kepake dah di arena ya, bisa ngeton-ngeton ya guys. Ya yang penting waifu lah ya, waifu-waifu, makanya gue gacha guys. Gue nggak peduli dah mau hero bagus kek, mau hero jelek kek, yang penting cewek cakep, waifu, gue gacha guys ya. Ini Elizabeth-nya keren banget, aduh langsung aja ke Elizabeth lah ya, Hawk Pass tadi udah ya. Hawk Pass udah, mana nih, aduh kok gue agak-agak rabun matanya nih. Ini dia guys. Ini step up ya. Akhirnya ya. Akhirnya di 7DS ada step up ya guys. Nggak cuma di Captain Tsubasa doang. Oke, ini step up-nya bagus ke bang? Bagus ya. Kalau gue bilang sih bagus. Kenapa? Karena di step 2-nya kalian cuma pakai 1 diamond no ya. Jadi istilahnya kalian gacha 2 kali multi bayarnya cuma 15. Murah ya. Udah gitu di step 5 garansi SSR guys ya. Garansi SSR, udah gitu di step 7 pakai 1 diamond lagi ya. Udah gitu di step 10 guaranteed si Elizabeth ya. Bang, Elizabeth-nya jelek banget bang, skillnya jelek banget, skillnya nggak guna. Nggak apa-apa sih ya, karena gua kan koleksi ya. Ini Elizabeth-nya ya, meskipun banyak yang bilang nggak guna, tapi kalau kalian tahu cara pakainya di PvP, kalian bisa menang mudah lawan musuh ya guys. Nanti gua kasih tahu ya. A few moments later. Matiin. Des, tegar, dia nggak tahu ya dibalik itu semua strategi gue ya kan. Oh, langsung nyala ultinya guys. Oke, langsung aja kita gacha lah ya. Tunggu sebelum gacha. Oh iya, gue pengen lihat dulu nih ada Escanor nggak nih.
Oke, 0,5% ya. 0,5%. Elizabeth. Feeling gue sih nggak ada Escanor ya. Oh, ada Helbra merah tapi gue udah dapat. Ada Galan. Oke, oh dikit banget ya. Hah? Dikit banget ini ya. Nggak ada ban loh. Wow, dikit sekali. Wah, yang gue belum punya cuma dua. Cuma Elizabeth ijo ya. Gue juga pengen dapat Elizabeth ijo ya, guys. Elizabeth healer ijo. Sama Galan ya. Galan tuh di arena PvP sakit banget ya. Jadi cuma dua doang yang gue belum punya ya. Parah loh. Ya udah gacha aja lah ya. Gue pengen dapat Elizabeth ininya nih, yang birunya nih guys. Tuh, lihat tuh. Ngeran enggak tuh? Elizabeth ya. Wah, kalau kalian nonton anime pasti kalian suka banget sama Elizabeth ya. Aduh, keren pokoknya dia. Ah, kita gacha ini dulu nih guys. Gacha ini dulu ya. Oke, apakah dapat SSR? Ah, tidak ya. Ini Zong ya guys, kita skip aja. Ah, lumayan lah ya. Gold coin lumayan guys. Oke, next. Oh, ada SSR nih guys, tapi baru satu ya. Disimpan dulu lah ya. Demon Fairy Goddess. Oh, ini. Ini, buka ini apa ini ya? Ini aja lah ya. Ini kayaknya lebih pasti bisa dapat SSR nih. Oke, hari ini semoga dapat banyak SSR ya. Ya, dupe-dupe lumayan lah. Kalau sini dupenya enak guys. Dupenya tuh bisa ditukar di coin shop ya. Tunggu nih. Yah, capcay. Elizabeth sama babi. Yes. Oke, kita akan gacha Elizabeth ya guys. Tapi gue mau pakai ini dulu nih ya, biar makin hoki. Biar makin hoki nih guys. Wow, keren. Oke, kita mulai ya gacha pertama guys. Cus. Wah, gue ngeliatnya agak susah nih cuy. Ada si Hulk, yes. Ada si Hulk, come on. Ayo dong, ayo share dong. Waduh, bola kuning. Tenang. Dia kalah guys. Wah, dia kalah, kacau dah. Wah, gila, gue ngomongnya susah pakai ginian. Oke, kayaknya gue tadi nggak sempat ngeliat lagi. Kayaknya Zong ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi dapat banyak gold coin ya, lumayan guys. Oke, step 2 ya. Lihat tuh step 2 ya. Oh, dapat ini ya, dapat loyalty ya guys, lumayan ya. Kita sini tadi gacha sekali dapat 10 loyalty ya. Wow, kalau udah 50 dapat Evolution Pendant, 80 Water of Life, 120 Anvil, Awakening Stone ya kalau udah 150 guys. Jadi gacha sekali dapat 10 ya. Oke, ini yang step 2 ya guys. Step 2 ini cuma pakai 1 diamond nah. Jadi worth it banget ya. Kalau kalian nggak gitu suka sama Elizabeth yang biru ini, kalian gachanya cukup sama step 2 aja cukup sih guys. Soalnya di sini nggak ada Escanor ya. Nih kalian gacha Escanor lebih bagus di sini ya. Karena Escanor ini GG banget guys, parah ya. Oke, kita lanjut ke step 2. Pakai cuma satu loh. Ayo dong, dapat dong SSR please. Wah, ini nggak hoki nih. Helm Iron Man nggak hoki nih. Parah nih. Apes nih, gila udah dua kali. Aduh, feeling gua nih kayaknya biru nih. Wah, parah. Parah. Wing. Aduh, cuma 3 gold coinnya. Oke. Gila dupe semua. Oke, set 3 ya, guys. Ya helmnya gua lepas ya, guys, karena mengganggu banget ya, gua ngomongnya jadi susah ya. Lagian tuh bikin sial helmnya ya. Gila dua set enggak dapat SSR. Oke, kita lanjut ya, guys. Set 3 ya. Set 3, guys. Set 3, ayo dong. Ayo dong Elizabeth. Ayo dong Elizabeth. Di sini kalian kalau sampai step 10 kayaknya sampai berapa ya? Kalau nggak salah nggak sampai 300 diamond ya. Karena kan
ada yang 2 step itu cuma pakai 1 diamond ya guys. Jadinya kayaknya cuma perlu 240 ya. 240 bener ya, 242 ya. Ini kenapa kalah lagi sih? Ih, gregetan gua. Gila biru. Parah. Gila, 3 kali multi zong. Wow, net marble gimana nih? Oke, step 4 ya. Step 4 langsung aja. Ayo dong net marble. SSR. Wah, gila bener rednya. Apes banget. Kemarin gue udah dikasih SK Hunter hijau sih ya. Jadinya sekarang dikasihnya ampas, guys. Aduh, gila kalah 2 kali. Wah, udah nih, ini mah biru semua nih, cuy. Wah, ini sih nggak ada obatnya, ini pasti biru semua. Coba kita pullnya ya. Udahlah, males. Oke, apes. Wah, gila net marble, mana SSR gue? Waduh, parah nih. Oke, step 5 guaranteed SSR ya. Wah, gini karena gue pengen waifu gue nih, si Elizabeth nih ya. Aduh, Jericho udah ada waifu gue. Elizabeth yang ini keren banget soalnya nih guys ya. Kerennya apanya bang? Skillnya? Bukan sih. Kerennya cuman uniknya doang keren ya. Uniknya doang keren guys. Uniknya dia doang keren. Soalnya kalau misalnya uniknya dia, kalau nggak salah, kalau misalnya Elizabeth ini mati ya di arena ya. Jadi kedua teman kita yang itu tuh ultimate gota tuh naik 2 ya guys. Jadi kalau kalian punya Merlin hijau juga ya, kalian punya Merlin hijau udah gitu kalian makan makanan yang naikin 1 orb. Jadi ronde kedua itu ronde kedua dua teman kalian tuh udah bisa langsung ulti ya guys. Apalagi gua jago utamanya si Escanor sama si Jericho ya. Jadi ronde 2 Escanor sama Jericho gua tuh bisa langsung ngebunuh musuh. Jadi ya begitu sih GG-nya sih. Ya. Mamam. Ini sayang banget di sini nggak ada Escanor sama. Ih, cuma 1, pelit banget. Langsung kebuka lagi. Yes, dapat. Yes. Ini bukan sih. Ini bukan nih. Gua bingung nih cara tahu warnanya dari mana ini. Hah? Oh, langsung dapat. Wow. Langsung dapat, cuy. Bener kan ini? Iya, langsung dapat, cuy. Bener ini kan? Hah? Ini bukan nih. Wah, gua penasaran nih, cuy. Oh, iya bener. Yes. Oh, untung gua lepas helm Iron Man ya. Helm Iron Man gua bawa sial emang tuh ya. Oke, kita dapat ya, guys. Mantap banget. Gila. Waifu gila seksi banget. Gua enggak peduli lah ya mau orang ngomong ini jelek ya, bodo amat. Bagi gua dia tetap bagus ya, guys. Kita lihat ke coin shop apakah ada yang baru. Di coin shop platinum nggak ada yang baru ya. Kalau kalian belum punya goter merah, ini goter merahnya wajib kalian ambil ya. Ya terus di gold nggak ada, silver nggak ada. Oke, kita lanjut aja ke heroes ya. Yes, jadi gue nggak perlu sampai step 10 ya guys. Akhirnya, yes, waifu, mantep. Wow, gila keren Elizabeth cuy. Elizabeth biru, kita lihat skillnya ya. Oke, disable debuff ya of all enemies. Debuff skill. Jadi kalau kalian ketemu kombonya Gother King sama Helbram ya, nggak perlu takut guys. Kalian bawa ini ya. Itu si King sama si Helbram nggak bakal bisa petrify kalian karena ada jurusnya Elizabeth yang ini ya. Kalau kita jalan duluan ya, emang wajib jalan duluan ya kalau di arena ya. Musuh nggak bisa keluarin debuff, hah, kurang GG apa tuh coba. Begitu remove debuff from one ally. Jadi kalau misalnya amit-amit musuh jalan duluan ya, dia bisa ngilangin debuff guys. Jadi ya bagus gak bagus sih ya. Tergantung kalian main tipe PvP-nya seperti apa. Ultinya dia nge-heal satu party ya. Begitu naikin ultimate move gods by 2 orb ya. Ultimate move godsnya ya untuk dia ya. Keren. Ini nih uniknya nih guys yang gue bilang GG nih ya. Jadi kalau dia mati ya, kalau si Elizabeth ini mati, itu dua teman kita itu debuffnya hilang. Begitu HP-nya keisi ya, heal HP ya. Begitu ultimate goals-nya naik 2, guys. Gila nih GG banget sih. Parah. Ya kalian kalau pakai combo dia begitu si King biru sama si Gother itu juga GG, guys. Kenapa? Karena Gother merah sama si King biru itu kan ultinya itu kan AoE kan.
Jadi ronde kedua kalian bisa langsung AOE guys ya, musuh dihajar AOE sama King udah gitu sama sama si siapa namanya Gother ya, rata pasti ya. Kalau nggak salah Helbra merah juga kayaknya ultinya juga AOE ya. Jadi a few moments later, aku nyala ultinya. Ayo Gother kill Tugger, dua lagi ayo King. Deng mati enggak ya? Mati lah ya 175 jeger. Wow, biasanya musuh surrender langsung guys. Nah, menurut gua bagus ya, tergantung kalian sih. Ada yang bilang jelek, ada yang bagus. Kalau menurut gua sih bagus. Nah, gua pengen lihat baju UR dia yang mana sih? Baju UR dia mana guys? Bukan. Bukan. Ini. Ini ya. Kayaknya ini deh baju UR-nya deh, ya kan? Ya tuh baju UR-nya tuh. Buh, gila keren banget ya. Ku pengen suka tuh cewek pakai rok mini ya, udah gitu udah tuh bawahnya ada armor besinya gitu ya, keren banget. Terus sebelah kiri kanannya juga ada armornya ya. Udah gitu sini kayak ada bulu-bulu gitu. Keren ya, kayak Sword Art Online. Ya pokoknya dia keren lah, keren lah. Nanti gua naikin dulu ya guys baru kita mainin di PvP ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ngelihat skill dari dua waifu baru ya guys, Elizabeth sama Deltry ya. Kita lihat Elizabeth dulu nih guys, skill yang pertama ya. Tuh ini lihat tuh, waduh keren tuh, kalian lihat sendiri ya. Nih 180% attack all enemies, udah gitu disable debuff skill selama 2 turn ya. Musuh nggak bakal bisa petrify kita, bequeen kayak mau combo Gother King sama Bram, Helbram nggak bakal bisa ya. Ini keren guys ya. Oke, ini jurus nge-heal sekaligus bisa nge-remove debuff sama dapatin debuff immunity guys. Ya itu ya, kebal loh, nggak bisa diapa-apain ini, nggak bisa dibekuin, nggak bisa diapa-apain ya. Dan gue rasa nanti di boss-boss juga kayaknya dia juga perlu sih ya, soalnya dia grand debuff immunity guys. Oke, ultinya langsung aja, gue penasaran sama ultinya ini dari kemarin nih. Wow, ada cahaya ilahi. Twing, matanya. Wow, oh, kenapa ini cuma setengah doang itunya rumputnya. Oke, gitu doang ya. Nah, ini pasti keren nih guys sama si King. Kenapa sama si King gendut? Oh my god, merusak pemandangan ya ini. Ngapain King gendut? Aduh. Harus sama King kurus ya. Ngapain ini King gendut? Wah, apaan tuh? Oh, ya lumayan ya, tapi kenapa yang ditonjolin si King gendut ya? Harusnya yang tonjolin si Elizabeth nih. Ya, jadi dia ngisi Ultimate Gods 2 orb guys, satu party ya. Eh enggak sih, dia doang ya. Ultimate Gods-nya cuma dia doang ya guys, 2 orb ya. Kalau satu party sih curang. Ya, jadi heal HP ini standar sih, semua Elizabeth begitu ya. Oke, sekarang kita ke Deldry ya guys. Ya, Holy Knight Deldry ya. Nih, kita lihat sekarang skill yang pertama ya. Jelek amat. Oke, skill kedua ya, Blow Kiss. Nah, ini ngetown nih, guys. Ngasih ciuman ya. Oke, kita ultinya ya. Ultinya dia cuma sendiri doang nih ya, nggak ada kombi. Keren nggak nih? Mantep. Waduh, hati-hati. Beuh, kena seal lo. Ayo lo. Keren, keren. Inflict damage 390% all enemies lo ya. Jadi nyerangnya tuh semua satu party musuh, guys. Keren banget, sama mencegah musuh untuk ngisi ultimate gods-nya ya. Ya lumayan lah ya, tapi dia khusus buat arena kayaknya ya. Oke, kita buka unique skill-nya dulu ya, guys. Pasifnya si Elizabeth biru ya, kita buka ya. Kita ngelawannya Dian loh. Dia nama si Hawk loh. Ngapain ini Hawk ikut-ikutan? Waduh, nyusahin ya Hawk ikut-ikutan ya. Aduh. Gabungin skill aja kayaknya ya. Ini apa sih? Remove debuff dan debuff immunity. Oke. Kita ini aja. Terus. Aduh, tabrak babi. Aduh, sakit tuh. Sakit ya. Tenang ya, gue bisa nge-heal guys. Jadi, gak masalah sih ya. Kita hajar lagi. Nah, pakai ini. Tunggu deh, ini bisa digabung sebenarnya sih ya. Ya udahlah, kita pakai aja deh. Kita pakai aja guys.
Oh, ini gampang banget ini. Bukan uniknya nih. Loh, gila. Ngehealnya mantap ya. Ultinya ya, ultinya. Kita coba ultinya ya. Kita heal lagi. Dan kita ulti. Oke. Brilliant Protection. Oh, mantap. Cuma nge-heal doang sebenarnya ya. Oh. Oke, gampang banget ini. Immunity noh, lu mau ngapain? Kebal gua immunity, cuy. Kita hajar aja ya. Langsung aja hajar lah. Salah. Oh, gua mau nyerang kok. Kita serang aja, guys. Gue lupa ya skillnya kalau masih skillnya dia kalau masih perunggu ya, dia tuh nggak bisa nyerang musuh, guys. Lupa gue. Wah, kacau nih, kacau. Gila, bisa ulti terus-terusan tuh ya, cepet banget ya. Aduh, ya sudahlah, mau nggak mau nih. Ya, berarti kita mesti nunggu sampai dapat skill attack dia ya. Wah, agak lama nih kayak ini. Ayo dong, aduh. Aiden, ngapain kau? Keren ya. Geli-geli. Aduh. Aduh, gue masih level gocap, cuy. Jangan dihajar-hajar dong. Tunggu ya. Ya, ini ya. Gila, berarti skill attack-nya mesti silver dulu ya, guys. Baru bisa. Tapi heal-nya dia GG sih, guys. Ya. Gue selama ini kan gue lagi nyari healer. Gue kemarin Elizabeth hijau nggak dapet ya. Jadinya ya ini Elizabeth sih bisa untuk healer juga yang ini nih. Oke, kayaknya udah selesai nih kayaknya. Habis ini kayak dia mati nih, guys. Oke, langsung aja ya, kita pakai yang ini. Nah, makan dah tuh. Mati sih harusnya sih. Tuder. Selesai. Oke, uniknya udah kebuka, guys, ya. Apa kita cobain di arena aja kali ya? Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya. Seven Lilies Grand Cross-nya ya, guys. Gue gacha hoki banget tadi akhirnya Elizabeth biru gue ya. Sebenarnya Elizabeth biru itu bagus nggak bagus ya, tergantung kita bisa pakainya apa enggak sih, guys, ya. Buat kalian yang gacha pengen dapat Elizabeth biru, gue doain kalian dapat semua ya, guys. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya, guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.